Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya pada bagian yang kedua, yaitu interaksi keruangan dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara dan antar benua anak-anak. Terima kasih bagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang telah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, kita akan memulai pembahasan yaitu tentang interaksi keruangan dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara dan antar benua. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua anak-anak. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Sebagai contoh, kalian akan pergi ke Jakarta tidak lagi memerlukan waktu yang lama. 1 jam kalian sudah bisa sampai Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang. Kalian memiliki keluarga di Australia misalnya, kalian bisa berbicara langsung menggunakan video call. Kalian bisa melihat saudara kalian di Australia sedang apa. Nah, ini sebagai contoh dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi anak-anak. Bahkan peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Misalnya, terjadi demonstrasi di Amerika Serikat belum lama ini bisa kita saksikan secara langsung melalui televisi atau lewat internet anak-anak. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Kita mulai dari pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Nah, karena perbedaan hasil produksi ini, maka terjadilah interaksi. Negara yang bisa memproduksi akan mengirimkan atau menjual barangnya ke negara yang tidak bisa memproduksi. Sehingga terjadi hubungan timbal balik yang disebut dengan ekspor dan impor anak-anak. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah negara Indonesia dan negara Amerika Serikat. Kedua negara itu yang berbeda benua terjadi interaksi anak-anak karena saling membutuhkan dalam kehidupan ekonomi atau dalam produk ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menghasilkan rempah-rempah, kopi, teh, karet, pakaian, aksesoris pakaian, dan ikan yang dikirimkan atau dijual kepada Amerika Serikat yang membutuhkan. Tapi Indonesia juga membeli barang dari Amerika Serikat berupa kedelai, kapas, gandum, pesawat terbang atau helikopter, disodium karbonat, susu, pulp, dan kertas yang tidak bisa dihasilkan oleh Indonesia. Sehingga terjadi interaksi ekonomi antar dua negara tersebut. Tidak hanya dengan Amerika Serikat, di belahan bumi yang lain atau di negara-negara lain kita juga menjalin kerjasama anak-anak.
terjadi interaksi, misalnya dengan Cina, dengan Australia, dengan Uni Eropa, dan sebagainya. Kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda itu terjadi anak-anak. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Berbagai media komunikasi terdapat di dunia ini anak-anak dan merupakan media komunikasi yang canggih. Misalnya kita juga bisa menggunakan telepon, WhatsApp, Facebook, bisa juga menggunakan YouTube, bisa juga kita menggunakan Twitter dan sebagainya, atau Instagram anak-anak. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Nah, adanya interaksi di media massa, di media sosial, juga melalui saluran internet, itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial. Nah, bagaimana pengaruhnya anak-anak? Misalnya, wisatawan dari negara lain yang datang ke Eropa, wisatawan dari negara-negara lain datang ke Indonesia. Kita bisa mencari informasi tentang berbagai negara melalui internet. Dan kita bisa berteman dengan teman-teman yang berasal dari negara lain melalui Facebook, melalui Instagram, dan melalui media sosial lainnya. Yang ketiga, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Kalian tentunya mengenal yang ada di video ini ya anak-anak. Ini adalah Blackpink. Nah, apa yang bisa kita lihat dari video ini? Kemajuan teknologi komunikasi itu sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung anak-anak. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya anak-anak. Sebagai contoh, model rambut dan gaya berpakaian Blackpink dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lain atau di benua yang berbeda anak-anak. Ini terjadi karena apa? Karena adanya interaksi antar ruang dalam kehidupan budaya anak-anak. Kalian bisa menyaksikan berbagai budaya yang ada di dunia ini dan yang mempengaruhi kehidupan kalian. Nah, ini adalah contoh pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Jika kalian memiliki kesulitan, silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah ini ya. Yang keempat, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik anak-anak. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau antar negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh anak-anak, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, ini adalah Palestina, ini Indonesia anak-anak. Nah, terutama kebijakan yang berbeda antara Israel dan Palestina, di mana Indonesia menjalin hubungan dengan Palestina tetapi tidak menjalin hubungan dengan Israel. Nah, ini
jalinan kerjasama antara Palestina dan Indonesia anak-anak. Bentuk dukungan Indonesia ke Palestina antara lain dukungan politik untuk kemerdekaan Palestina. Ya, Indonesia memberikan dukungan kepada negara Palestina. Bantuan keuangan pada bulan Juli 2020, Indonesia membantu 36,5 miliar untuk pengungsi Palestina di tengah pandemi ini, anak-anak. Yang ketiga, bantuan pangan. Kalian bisa menyaksikan pada video di samping konvoi bantuan pangan untuk keluarga Palestina korban serangan Israel, anak-anak. Yang keempat, pengembangan kapasitas berupa bantuan untuk pelatihan-pelatihan kepada warga Palestina dan orang tua asuh bagi anak-anak yatim, yatim piatu yang ada di Palestina, anak-anak. Yang kelima, pengaruh interaksi antar ruang terhadap bidang pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara yang menjadi semakin memperhatikan pendidikan dan banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju, anak-anak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Nah, dari adanya interaksi antar ruang tersebut di bidang pendidikan, maka banyak terjadi kemajuan di negara-negara berkembang. Karena banyak negara-negara maju yang memberikan beasiswa kepada negara-negara berkembang untuk bisa menuntut ilmu di negara-negara maju tersebut. Contoh, di Australia memberikan banyak beasiswa untuk Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, kemudian negara-negara Eropa yang lain juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat dari belahan bumi lain untuk mendapatkan pendidikan di negara tersebut. Negara maju juga menyediakan banyak fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang, seperti yang Bu Titik sampaikan sebelumnya, ya anak-anak. Nah, kalau kalian nanti akan mendapatkan beasiswa, akan mencari beasiswa di luar negeri, maka kalian bisa mencari informasi melalui internet dan media yang lainnya, anak-anak. Dan kalian harus menguatkan dalam bahasa Inggris, anak-anak. Baik, kita lanjutkan, anak-anak. Untuk lebih memahami tentang materi ini, kalian kerjakan kuis berikut ini ya. Yang pertama, berilah contoh pengaruh negatif interaksi antar negara di bidang ekonomi. Yang kedua, berilah contoh pengaruh negatif interaksi antar negara di bidang sosial. Yang ketiga, berilah contoh pengaruh positif adanya interaksi antar negara di bidang budaya. Yang keempat, berilah contoh pengaruh negatif interaksi antar negara di bidang politik. Dan yang kelima, berilah contoh pengaruh positif interaksi antar negara di bidang pendidikan bagi negara berkembang. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian, dengan saudara kalian, atau dengan orang tua kalian yang mendampingi belajar kalian. Dan kalian bisa juga bertanya kepada bapak ibu guru kalian melalui WhatsApp atau melalui telepon, anak-anak. Dan kalau kalian bertanya pada Bu Titik, silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah ini. Anak-anak, video berikutnya kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya bagian pertama. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat http://www.youtube.com/titikagungfamily. Channel ini berfokus pada pembelajaran untuk siswa, referensi guru, dan aktivitas sekolah. Ini channelnya, anak-anak. Kalian bisa mencari di sana.
Sampai jumpa anak-anak pada video berikutnya, dan terima kasih atas perhatian kalian yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa selalu bahagia, jaga kesehatan, dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.